Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Bli Agung di Bali. Selamat datang di channel kami. Pagi ini saya akan mereview salah satu hotel di Bali di Jalan Sunset Road, namanya Atanaya Hotel. Tepatnya ini adalah di depan Jalan Sunset Road. Jadi hotel ini tepatnya ada di sebelah Krishna. Kita ke kiri, oke, di kiri di sebelah timurnya hotel ini adalah Krishna oleh-oleh Bali. Nah, lihat. Nah, di sini Krishna. Kalian tidak usah lagi jauh-jauh ke Krishna. Di sini ada Krishna. Jadi jika Bapak Ibu mau menginap di sini, kalau bingung cari saja Krishna oleh-oleh yang ada di Jalan Sunset Road. Nah, ini hotelnya segini gedenya tuh. Ini lantainya adalah 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Ya, benar nih. Ada 4 lantai. Ini besar sekali ya. Dan ini di sebelah kirinya nih adalah Krishna. Dan di depannya ini, oh ya, di sini ada ATM juga. Nah, di depannya ini Jalan Sunset Road. Dan di depannya itu banyak ada makanan juga, makanan Chinese food. Di situ ada Circle K, itu ada Circle K. Dan ini adalah mobil saya, Bapak Ibu yang mau ke Bali, jika ingin jemputan di bandara maupun tur, silakan saja hubungi saya, Bli Agung. Kita kembali mereview hotel ini, dan di sini disediakan berbagai macam masakan Nusantara. Di sini menyediakan masakan Nusantara terlengkap di Bali. Cukup bayar Rp50.000 saja kalian bisa makan sepuasnya di sini. Di sini parkirannya lumayan luas, bisa menampung kurang lebih maksimal ya 16 mobil. Tapi tidak begitu banyak yang bisa dimanfaatkan tempat parkir ini. Nah, kita akan melihat ke depannya ya. Nah, ini adalah petugasnya. Kita akan mereview lobbynya. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini ada masakan Nusantara ya. Kalian bisa pilih di sini. Ini kafenya. Nah, itu bagian reception-nya. Di sini ada lift jika kalian mau naik. Tidak usah pakai tangga. Ini adalah bagian reception-nya. Saya akan mencoba menanyakan nomor WA, nomor telepon daripada hotel ini. Bapak Ibu yang mau booking sini, tolong jangan hubungi saya ya, karena saya tidak tahu. Bapak Ibu langsung aja telepon ke sini, langsung booking dan cari pesan sendiri kamarnya. Saya akan tanyakan nomor teleponnya. Nah, para calon wisatawan, ini nomornya ya. Kalian bisa langsung ke sini. Maaf, saya harus mereview nomor WA ini di luar karena di dalam ada musik yang akan merusak YouTube saya, karena itu sana hak cipta musiknya tadi itu. Di sini kalian bisa langsung hubungi ya. Tapi di sini ada media sosialnya saja. Untuk nomor WA-nya saya belum dapatkan di sini. Coba saya tanya lagi ke depan ya. Oh ya, mungkin sebelahnya coba. Oh ya, ini dia. Atanaya. Nah, kalian sudah tahu kan nomor WA-nya? Nomor WA di sini adalah 082 897 1986 00. Nah, ini nomor WA-nya ya. Kalian langsung aja telepon sini. Berapa harganya? Jangan hubungi saya. Seperti kemarin banyak tamu-tamu saya itu menghubungi saya berapa harganya. Waduh. Ya, oke. Oke, kita akan melihat seperti apa breakfast di dalam. Mari kita lihat. Nah, kalian yang menginap di sini udah termasuk breakfast, kalian bisa makan di sini ya. Nah, kalian bisa makan di tempat yang terbuka seperti ini. Nah,
seperti ini. Jika kalian suka dan berkeinginan untuk menginap di sini, kalian boleh booking aja langsung gitu ya. Nah, ini tempat duduknya seperti ini. Nah, untuk sarapan sepertinya kalian tidak perlu saya sampaikan apa saja, karena sarapan pagi itu di hotel-hotel di mana-mana itu sama semua ya. Cuma saya akan memperlihatkan di sini suasananya, tempat breakfast dari sini ya, seperti ini. Dan untuk kamar-kamar kita akan lihat sebentar ya. Untuk kamar-kamarnya mungkin saya ambil dari Google juga. Oke, saya mencoba naik lift. Ini liftnya. Ini adalah lantai nomor 6 ya. Di lantai paling atas di sini adalah ada kolam renangnya. Ini adalah kolam renang. Ternyata hotel ini juga memiliki kolam renang. Jadi di sini cocok untuk anak-anak juga. Jadi ini adalah lantai yang paling atas. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Kalian boleh duduk di sini sambil menghadap ke kolam. Bagaimana menurut kalian, apakah suka di sini? Ya, kita akan melihat lantai di bawahnya. Yuk kita turun. Jadi ini adalah kamar-kamarnya ya. Ini adalah lantai 5. Oh ya, di sebelah baratnya daripada hotel ini ada bank BCA. Kalian mau menarik uang di ATM BCA ataupun ke bank langsung di sini dekat ya. Jadi setelah saya turun dari tangga, ini adalah lantai 1 dan di bawahnya ini adalah reception. Oke, sekian dulu review video tentang salah satu hotel murah meriah terbaik di Seminyak. Namanya Atananya Hotel. Kalian langsung telepon sini kalau mau booking ya. Jangan telepon saya ya untuk nanya harga. Langsung aja ke sini telepon, booking langsung, karena di sini harganya mungkin beda-beda ya, tiap tahun, tiap bulan, tiap hari beda semuanya ya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau ingat, kalau mau tur di Bali, mau butuh armada kendaraan, hubungi saya. Terima kasih.